Rakan segas Espal ini, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sihat ya. Alhamdulillah. Kalau minggu lepas, saya berkesempatan untuk bersama dengan Espal ini bersiaran secara langsung dari daerah Blight di hujung minggu ya, Espal ini ya. Ya, saya. Alhamdulillah. Dan memang Ispal ini menemani saya lah dan juga berkongsi bercerita-cerita ringan antara tempat-tempat yang menarik dan juga aktiviti yang giat dijalankan di daerah Blight. Jadi venue apa ni penyiaran Rampai Pagi pada minggu lepas di Museum daerah Blight ya? Betul, betul, betul. Wah, ya. Macam mana keadaan cuaca di daerah Blight pagi ini, Ispal ini? Alhamdulillah, keadaan cuaca di Darblight pada pagi ini cukup mengizinkan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kebiasaannya di hujung minggu ini aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekitar kawasan-kawasan berkenaan terus lagi dijalankan macam mana? Alhamdulillah, selalunya kalau di hujung mingguannya, Wali Mul dan Sarina, selalunya orang Ketani mengambil peluang untuk memanfaatkan hujung minggu untuk bersantai bersama keluarga. Dan sebelum saya menuju ke studio Rampai RTB, Cawang Daerah Blight, di mana orang Ketani juga ada membuat jogging ataupun berjalan di trek 8. Ya. Jadi seronok sebenarnya kalau awal pagi dilihat lagi keadaan cuacanya orang indah, terlalu panas terik ya. Kalau di kawasan bandar pun agak berawan cuaca di awal pagi tadi. Nyaman rasanya kalau melakukan kegiatan riadah. Kalau minggu lepas kita di bersiaran di daerah Blight, dekat dengan pantai sebenarnya, angin berhembus sepoi-sepoi bahasa. dan keadaan cuaca pun pada ketika itu mendung. Sayang sekali sebenarnya saya ni sepali ini tidak berkesempatan untuk menuju ke pantainya. Yang betul-betul berada berdekatan bersebelahan sahaja kerana kita bergegas untuk menuju ke Bandar Seri Begawan. Ya, itulah ya. Dan untuk pagi ini, Espal ini, apa agaknya bahan yang akan dikongsikan dari daerah Blight? Tidak sabar untuk menyaksikannya. Kita akan serahkan dulu bersama dengan Espal ini di sana. Silakan. Baik, terima kasih rakan kita Wali Mul dan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat berhujung minggu. Alhamdulillah Auda, kita bersua lagi menerusi Rampai Pagi dari daerah Blight. Seperti biasa, kami telah pun menyediakan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita untuk edisi hari ini. Namun sebelum itu, saya kongsikan dulu antara acara yang akan diadakan di sekitar daerah Blight, di mana pada hari ini diadakan pertandingan memancing pantai bermula pada jam 8 pagi tadi sehingga 12:30 hari nanti di persisiran pantai Sea View, Kuala Blight. Sementara itu pada esok iaitu hari Isnin, 14 hari bulan Jun 2021 akan diadakan majlis sambutan Hari Buku Sedunia bagi tahun 2021 anjuran IBT Kampus Sultan Bolkiah, di mana majlis ini akan diadakan bermula pada jam 8.45 pagi di Dewan Serbaguna IBT Kampus Sultan Bolkiah Seria. Itu dia Auda antara acara yang akan diadakan di daerah Blight. Seterusnya kita akan beralih untuk melihat dan menyaksikan antara acara ataupun bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk edisi hari ini. Dengan alunan luangan seruan azan, setiap waktu dan detik berkumandang di ibu kota Minyak Pekan Seria. Kehadiran Masjid Pekan Seria yang sudah mula bertapak di tahun 1953 menambahkan lagi hidayah masyarakat Islam. Thank you.
adalah ruang belajar. Jadi ruang belajar ini adalah seperti berbentuk kuliah, bilik kuliah, supaya untuk mendapatkan suasana dalam menuntut ilmu. Jadi di sini kebiasaannya adalah kelas Al-Quran dewasa dan kadang-kadang digunakan juga untuk kelas Quran dan Muqaddam. Dan tempat ini juga pernah diadakan bengkel, seperti bengkel ibadat umrah yang pernah dilakukan beberapa tahun yang lepas. Dan begitu juga ketika kami menerima rombongan belia daripada Masjid Pekan Tutong. Dan di sinilah juga kami memberi taklimat dan juga pengenalan mengenai dengan Masjid Pekan Seria ini. Dan alhamdulillah dengan adanya ruang belajar ini, jadi para jemaah yang ingin menguasai ilmu seperti Al-Quran, Tajwid dan sebagainya, jadi mereka bolehlah hadir ke atas sana dan berinteraksi dengan guru Al-Quran, dengan guru Al-Quran itu sendiri yang akan menerangkan dan mengajar mereka tentang hukum-hukum Tajwid di dalam Al-Quran. Masjid tertua di Pekan Seria ini mempunyai satu kubah besar yang terletak di tengah-tengah bangunan masjid. Dan di atasnya terletak bulan sabit. Kubah-kubah yang kecil pula mengelilingi kubah besar. Konsep kubah besar ini dibuat bagi melambangkan rukun iman dan rukun Islam bagi kubah-kubah kecil. Mengenai dengan Masjid Pekan Seria ini, ia adalah merupakan masjid yang tertua, di antara masjid yang tertua yang dibina di negara Brunei Darussalam. Dan di mengenai dengan Masjid Pekan Seria ini, ia adalah masjid yang pertama. Masjid yang pertama pada tahun 38. Dan sebab-sebab ia dibina adalah atas dasar kehadiran pekerja-pekerja asing yang beragama Islam yang memerlukan kepada solat Jumaat. Jadi pada masa itu, pekerja-pekerja Islam company minyak Malayan Petroleum Company atau peringkasnya BMP diketuai oleh Malai Haji Besar bin Syed Ahmad yang ketika itu bertugas sebagai mandor. Dia telah melakukan inisiatif dengan membina sebuah masjid demi kepentingan penduduk-penduduk Muslim pada ketika itu yang khasnya bagi pekerja-pekerja BMP. Dan pada tahun 53, sebuah masjid lagi dibina iaitu seperti mana yang sudah kita lihat di belakang saya ini adalah sebuah masjid yang kedua dibina di Pekan Seria ini. Dan ia telah dibina oleh pekerja-pekerja BMP ataupun sekarang dikenali sebagai syarikat minyak Brunei Shell Sdn Bhd, iaitu di antara syarikat swasta yang ada di negara Brunei Darussalam. Dengan anjaran anggaran pembelanjaan itu sebanyak RM250,000 pada masa itu. Dan masjid ini adalah dikira sebagai masjid-masjid yang tercantik juga di negara ini. Seperti mana fungsinya masjid sebagai satu tempat perpaduan orang-orang Islam, maka beberapa aktiviti telah pun diadakan di dalam masjid ini. Di antaranya adalah aktiviti takmir mingguan seperti kuliah subuh ataupun tazkirah subuh, dan begitu juga kuliah maghrib yang mana diadakan juga seperti pengajian hadis 40 seperti tadabbur Al-Quran, kisah-kisah para nabi dan sebagainya. Dan juga diadakan juga aktiviti yang bermusim atau dan juga berkala seperti bengkel-bengkel telah pun diadakan di masjid ini. Dan alhamdulillah beberapa bengkel seperti bengkel tahsin Al-Fatihah, bengkel ibadat umrah, bengkel pengurusan jenazah dan sebagainya telah banyak dilakukan di masjid ini. Dan tidak kurang juga pertandingan-pertandingan seperti pertandingan tausyih, pertandingan dikel Syaraful Anam dan juga aktiviti yang melibatkan para belia dan beliawanis seperti perkemahan dan juga pertandingan tausyih dan dikir belia dan bagi beliawanis. Dan alhamdulillah penyertaan pada bengkel-bengkel tersebut adalah sangat menggalakkan, yang mana penyertaannya adalah terdiri daripada warga-warga emas, warga-warga tempatan, warga asing, sama ada belia dan juga beliawanis.
Masjid adalah jantung hati umat Islam. Masjid juga disebut sebagai rumah-rumah Allah, sekaligus menjadikan pusat kehidupan umat Islam. Maka sesuai dalam zaman moden ini, tentunya berbagai-bagai pendekatan atau aktiviti yang boleh diaplikasikan melalui institusi masjid bagi memakmurkan dan menghidupkan masjid-masjid atau surau-surau sebagai institusi yang sangat hampir dengan kehidupan umat Islam. Ya, alhamdulillah, Auda. Itu dia tadi hasil pendekatan rakan setugas kita, Rubiah Haji Sulaiman, mengenai dengan Masjid Pekan Seria, ya, yang terletak di tengah-tengah Pekan Seria, iaitu di Jalan Bunga Melor Pekan Seria, di mana masjid ini dibina pada tahun 1953 dan di atas tapak tanah seluas 2 ekar, di mana masjid ini juga mampu menampung seramai 2,000 jemaah, dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti kutub khanah dan pelbagai kemudahan lain. Alhamdulillah, Auda, dengan pendekatan sebentar tadi mengenai Masjid Pekan Seria yang kini berusia 68 tahun. Semoga ianya dapat memberikan manfaat buat kita semua. Alhamdulillah, Auda, dengan bahan tersebut dan beberapa info semasa, sekian saja dari The Era Blast. Seterusnya kembali bersama Wali Multan Sarina. Silakan.